Masyarakat Kabupaten Banyuasin ramai padati lapangan sepak bola Munai Serumpun untuk menyaksikan jalannya pertandingan seru antara All Star Timnas Indonesia versus PS Banyuasin All Star Rabu 6 Maret 2019. Acara ini merupakan rangkaian All Tour Sumatera Selatan yang mengunjungi setiap kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan untuk melakukan coaching klinik dan pemilihan pemain terbaik untuk berlatih langsung bersama pelatih terbaik dunia tahun 2005 Ronaldinho. Bupati Banyuasin yang diwakili Sekda Banyuasin Dr. Andes HM Yusuf MSI menyambut langsung kedatangan Timnas All Star ini. Ia mengatakan kegiatan ini adalah rangkaian Tour All Star Timnas Indonesia keliling Sumatera Selatan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari bibit muda pemain sepak bola di Kabupaten Banyuasin yang mana pemenang seleksi akan bertemu langsung dengan pemain terbaik dunia tahun 2005 yaitu Ronaldinho di Jakabaring nantinya. Yusuf berharap kegiatan ini dapat memacu semangat pemain muda Banyuasin untuk bersaing dan menjunjung tinggi sportivitas. Setelah bermain bersama PS Banyuasin All Star, akan bertolak langsung ke Kabupaten Musi Banyuasin. Kepada pemain yang terpilih, Sekda mengucapkan selamat dan untuk mengikuti arahan pemain saat coaching klinik kepada pemain yang terpilih, harumkan nama Banyuasin. Semoga Kabupaten Banyuasin benar-benar bangkit. Rombongan All Star Timnas disambut langsung di Gesos Rumah Dinas Bupati Banyuasin. Dan berikut ini adalah nama-nama pemain All Star Timnas: Hussein, Isnan Ali, Aris Indarto, Rolando Hoibur, Erik Setiawan, Wijay, Cornelis Mamesa, Ronald Fagundes, Octavianus, Amirul Mukminin, Ahmad Junaidi, Fauzi Toldo, Hashim, Bayu Marta, Heri Kiswanto, Mahyadi Panggabean, Herifu, dan Christian Carrasco. Tim Liputan, Banyuasin TV. Audio Jungle.